Assalamualaikum guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview visor helm. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, subscribe ya guys. Oke. Oke guys, jadi ini adalah visor plat untuk helm KJT Pendeta. Tapi helm yang saya punya KJT Falcon, sama saja ya guys ya. Pendeta dan Falcon itu visor yang sama. Jadi ini mereknya Norris. Di plastik ini seperti ini ya. Ada tulisan. Belakangnya kayak gini, visor Norris untuk KJT Pendeta atau Falcon. Oke guys, langsung aja kita buka. Ini guys visornya merek Norris untuk KJT Pendeta atau Falcon warna silver ya. Plat datar ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi KJT Pendeta dan Falcon itu dia dudukan untuk raketnya sama nih guys, kayak seperti ini nih. Kancingnya sama. Warnanya nggak terlalu gelap ya, dan juga nggak terlalu transparan sih, sedang lah untuk kualitas sama harga. Oke, seperti ini visornya. Sekarang kita coba tes ya, pasangkan pada helm Falcon KJT Falcon yang saya punya ini masih cembung guys, visornya, visor bawaan masih cembung, bukan flat. Jadi dudukan raket yang tadi visor Norris itu sama ya kancingnya dengan ini. Jadi buat kalian jangan salah beli visor guys. Oke, coba kita pasang ya. Oke, jadi kita lepaskan visornya dulu ya. Kalian tinggal tekan raketnya aja nih guys. Hati-hati ya guys ya, sedikit sulit juga ini. Nah, udah kebuka kan. Pelan-pelan aja, takut patah pada kancingnya. Sebelah sana. Jadi KJT Falcon dan KJT Pendeta itu raketnya sama guys, otomatis visor pun sama. Visor clear standar bawaan KJT Falcon ya. Disini ada pin lock-nya. Ini sama ya, tuh bukan ini sama kan, bedanya tidak ada pin locknya ya untuk visor Norris ini. Oke, kita pasangnya juga kalian juga harus hati-hati ya guys. Caranya yang dulu ditekan miring, jadi masukin ke sini kancingnya. Jadi kalau kancing atas udah lurus, kalian masukinnya secara agak miring ya guys. Setelah masuk kancing atas, tekan raketnya ini untuk memasukkan kancing di bawah ini. Jadi ditekan ya. Yang sebelah kanan udah terpasang ya. Sekarang giliran sebelah kiri. Nah, ini untuk sebelah kiri juga sama ya. Jadi kancing atas yang ada di visor ini biarin dia masuk sini dulu guys. Jadi agak dimiringin ya visornya buat masukin. Hati-hati jangan sampai patah. Setelah kancing atas masuk ke sini, tinggal raketnya tarik aja ke bawah.
Nah, ini udah terpasang nih, guys. Ini udah kepasang semua ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya udah terpasang semua. Visor Norris, plat visor untuk KYT Pendeta atau Falcon warna silver. Oke guys, sekian ya video kali ini. Jangan lupa subscribe-nya ya, bantu channel ini agar terus berkembang, agar terus bisa memberikan video-video yang jauh lebih bermanfaat lagi guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.